Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uts rahmatal alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir. Khairuddin rahimani wa rahmakumullah. Dan lanjutkan pelajaran kita baca kitab Manzuma al-Qa'idah al-Fiqhiyah syarhiha Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'idi rahimahullah. Waqad qara'na al-bayt as-sabi' ila al-bayt al-ashir. Sekarang kita masuk kaidah yang pertama. Ya. Kaidah yang pertama. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Allamah Abdul Rahman ibn Nasir Abdullah As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Wa niyyatuna syartun lisairil 'amal min as-salah wal fasad lil 'amal. Ya, kata beliau rahimahullah, wa niyyatuna syartun lisairil 'amal. Dan niat kita itu adalah syarat untuk sair semua amalan. Itu semua amalan. Nanti boleh saya sebutkan dalilnya, innamal amalu binniyah. Innamal amalu binniyah. Saya pahami. Oleh karena itu caranya, syarat sah amalan juga akil. Harus berakal. Karena orang tidak berakal, orang gila, orang mabuk, orang tidur, tidak ada niat. Ya, tidak ada niat. Tidak ada niat. Itulah, sering antum lewat itu. Syarat sah amalan itu muslim, akil, balik. Itu akil. Itu, niat. Ya. Bahkan bagi yang berpendapat wajibnya berniat di malam hari ketika puasa, kalau ada orang tidur dari sebelum tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar, ya, jadi di malam hari itu tidur terus, berarti tidak ada niat, maka tidak sah puasa. Ya, paham ini? Itu sampai seperti itu imbasnya, ya. Ini pengaruh dari kaidah ini. Wa niyyatuna syartun lisairil amal. Niat itu adalah syarat untuk semua amalan, bahkan ini adalah syarat sah, ya, syarat sah amalan. Bisa dipahami? Biha, dengan niat tersebut, ha kembali ke niat, dengan niat itulah as-salahu wal fasadu lil amal, baik dan rusaknya sebuah amalan. Itu tergantung dia niatnya. Ya, coba lihat dari keikhlasan saja, ya, tidak usah jauh-jauh. Kita sering mengulang-ulang syarat diterimanya amalan, ikhlas. Ya, orang sama-sama sholat, ya, satu masjid, satu imam, satu shof, sama-sama shof pertama baku samping. Satu niatnya ikhlas, maka insya Allah amalannya diterima di sisi Allah. Ini satunya riya. Ya, ada mungkin akhwat mau dilamar, datang bapaknya itu akhwat. Kesempatan cari poin ini. Ya, jadi niatnya sudah rusak. Dia mau cari poin, bukan cari paham. Cari paham, mau dilihat, ya, mau dipuji sama bapaknya ini akhwat. Jadi sudah. Sekarang rusak tak amalannya bari? Rusak sholatnya, rusak. Nah, ini niat. Ya, bisa paham ini? Ini niat. Cak. Asyar. وهذه القاعدة أنفع القواعد وأجلها وتدخل في جميع أبواب العلم وصلاح الأعمال البدنية والمالية أعمال القلوب وأعمال الجوارح إنما هو بالنية وفساد هذه الأعمال بفساد النية. سبحان الله. كتب الشيخ رحمه الله لشرح وهذه القاعدة أنفع القواعد وأجلها. Kaidah ini adalah kaidah yang paling bermanfaat dan paling mulia. Bagaimana tidak, jamaah sekalian, apa yang saya sebutkan barusan, syarat diterimanya amalan itu yang pertama ikhlas. Ikhlas itu hubungannya dengan apa? Niat. Ya, walaupun ikhlas itu ada dua. Itu kita beribadah kepada Allah. Ya, kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Dan kalau sudah kepada Allah, yang kedua, karena Allah, mengharap wajah Allah, mengharap surga, mengharap pahala di sisi Allah. Ini dua. Ya, kita sudah kepada Allah, kita tidak menyembah berhala, menyembah selain Allah, tidak. Tapi niat itu karena siapa, karena apa? Nah, ini yang dibahas. Ya,
itulah keikhlasan. Ya. Kenapa kamu begini? Karena saya mengharap pahala, saya mengharap wajah Allah, mengharap. Nah, itu baru. Ya, paham ini? Ini tentang niat. Ini pembahasannya, pembahasan tentang. Paham ini? Jadi tidak heran kalau saya bilang anfa'ul qawa'idi wa ajalluha. Ya, bahkan kata saya wa tadkhulu fi jami'i abwabil ilm, dan pembahasan niat ini masuk ke seluruh bab-bab ilmu. Ya. فصلاح الأعمال البدنية والمالية أعمال القلوب وأعمال الجوارح إنما هو بالنية. Maka baiknya amalan, baik amalan badan, amalan harta, amalan hati, amalan anggota badan, ini hanya dengan niat. Coba terlihat amalan, maksudnya ini amalan ibadah, ibadah apapun. Ya, coba antum kembalikan. Ibadah-ibadah kan ada ibadah badaniyah, ya, ada ibadah maliyah, pada ini ada ibadah qalbiyah. Semua tergantung dengan niat. Ya, orang bersedekah dengan hartanya, menyumbang, berinfak, zakat dan lain-lainnya, kasih orang, bantu orang. Ya, sedekah Jumat, sedekah Sabtu, sedekah Senin. Ya, paham ini? Bisa dipahami? Ini dengan hartanya. Amalan dengan badan, dia tersenyum kepada saudaranya, dia apa sholat, dia ini, itu baiknya ini amalan semuanya itu dengan dia. Innama huwa bin niyah, innama adatul hasr, dia kunci ini hanya gantung dengan niat. Walaupun tentunya syarat diterimanya amalan bukan hanya ikhlas, tak? Ada juga mutabah, bahkan sebagian ulama menyebutkan tiga, ada tauhid, ya, wahyu orang. Ya, tapi ini luar biasa ini. Biar kamu muwahhid, biar kamu mutaba'ah, tapi kalau cacat di sini, bagaimana Ramadan? Hancur. Hancur. Ya, sinilah pembahasan syirik kecil, riya, sum'ah di sini. Ya, paham ini? Mengharap dari pahalanya, dari amalan solehnya, dunia, di sini pembahasan. Hancur. Rusak ini, hancur. Ya, paham ini? Jadi baiknya amalan ini semuanya dengan segala macam bentuknya ini hanya dengan niat. Wa fasadu hadhil amal bi fasadin niyyah. Dan rusaknya amalan ini juga dengan rusaknya niat, karena rusaknya niat. Bak situ bak sababnya. Wa fasadu hadhil amal bi fasadin niyyah. Dan rusaknya amalan-amalan ini karena sebab rusaknya niat. Nauzubillah. Jadi capek tak beramal itu warungoji hancur berkeping-keping. Gara-gara apa? Niat itu. Oleh karena itu para ulama itu luar biasa, sangat perhatian tentang niat. Bahkan antum lihat ya, kitab-kitab, ya, seperti kitab Sahih Bukhari. Apa hadis pertama di situ? Innamal a'malu bin niyyah. Kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Innamal a'malu bin niyyah. Umdatul Ahkam. Innamal a'malu bin niyyah. Riyadhus Shalihin. Innamal a'malu bin niyyah. Itu semua di antara syarat. Pernah baca syarah Syekh Utsaimin rahimahullah di apa Tabihul Afham, yaitu syarah Umdatul Ahkam, itu isyarat itu bahwasanya pentingnya kita di awal, ya, belajar di awal beramal pada kita menuntut ilmu, amalan besar itu memperhatikan niat. Ya, apalagi kita, ya, ini amalan ini mutaaddi, ya, ingat ini amalan ini bukan hanya untuk kita, bukan amalan qasir, tapi mutaaddi dia. Kalau orang punya ilmu itu bukan hanya dia rasa manfaat, dia bisa ngajar, bisa ceramah, bisa ini, bisa jadi cahaya tengah manusia, itu rawan sekali itu nih. Iya. Rawan sekali. Kenapa ini amalan tidak bisa kita ceramahnya sembunyi-sembunyi. Ceramahnya pakai mic, bahkan di live apa semua itu berat sekali. Berat. Dibanding kita sholat tahajud malam kita bisa sembunyi, kita nangis-nangis sendiri, enggak ada yang lihat, itu enggak ini. Ya enggak terlalu berat. Tapi kalau ini amalan luar biasa. Kita hadir taklim dilihat orang, kalau dipuji dari ini, bisa goyang ini, ya, ya, bisa paham ini, ya, harus dijaga, ya, harus dijaga. Kapan rusak? Rusak salah, rusak amalan itu, rusak. Kenapa rusak niatnya? Ya, baik. Terus. Wa idza salahatin niyyatu salahatil aqwal wal a'mal, wa idza fasadatin niyyatu fasadatil aqwal wal a'mal, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Innamal a'malu binniyat
wa innama likulli imrin ma nawa. Jika niat itu baik, maka akan baik ucapan dan perbuatannya dan amalannya. Jika niat itu rusak, maka akan rusak ucapan dan amalannya. Coba sekarang saya tanya, niat itu tepatnya di mana? Oh, jemaah. Niat tepatnya di mana? Di dalam hati. Dan Nabi juga sendiri, inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kull wa idza fasadat fasadal jasadu kull ala wa hiya al-qabr. Perhatikan baik-baik dunia. Rusak semua, rusak. Rusak ini hati, rusak ini niat yang memang tempatnya dalam hati. Selesai, kita apa yang kita harapkan? Oh, rusak hatinya, ya, banyak penyakitnya, ya. Penyakit itu bukan hanya sakit gigi, influenza, bukan. Itu ada penyakit hati namanya. Ya, paling besarnya itu nifaq, kesyirikan, lebih ke kufuran. Itu penyakit-penyakit kalah kanker itu. Ya, paham ini? Jika rusak ini hati, rusak semuanya. Ini juga niat tepatnya dalam hati. Rusak niat, rusak juga ucapannya, rusak perbuatannya. Walaupun kesinnya kelihatannya baik, namanya soleh, hakikatnya hancur berkeping-keping. Kenapa? Rusak niat. Ya, riya, sum'ah, selesai. Ya, selesai. Capet teh turaman, ya. Ya, celakanya lagi, ya. Ketika kita riya dan sum'ah, bukan sekadar rusak amalannya. Riya dan sum'ah itu sudah dosa besar. Sudah syirik, walaupun syirik asghar. Ya. Bukan sekedar tidak diterima amalannya, tapi itu sudah dosa besar. Riya dan sum'ah. Ya, syirik itu ya, syirik kecil. Ya. Syirik walaupun syirik kecil, ya, sekecil-kecilnya syirik berlaku firman Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Wajib kita tobat. Kalau pernah kita riya, banyak tobat. Tobat dari semua dosa, termasuk dari dosa-dosa itu. Karena dia kabair, dia masuk syirik dosa besar. Paham ini? Walaupun syiriknya sendiri, ya, kalau dikategorikan dia syirik kecil. Paham ini? Kama qala sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amalan tergantung dengan niatnya. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Dan setiap orang akan hanya mendapatkan apa yang diinginkan. Terus, wan niyatu laha martabatan. Ihdahuma tamyizul 'adati 'anil 'ibadah. Dzalika anna shauma mathalan huwa tarkut ta'ami wasyarabi wa nahwihima. Walakin taratan yatrukuhul insanu 'adatan min ghairi niyyati taqarrubi ila Allah fi hadha at-tarki wa taratan yakunu 'ibadah fala budda min at-tamyiz bainahuma. Sekarang boleh berpindah, mengurai. Jadi ini innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Ini yang jadi dalil. Ya. Paham ini? Kalau kaidah besarnya itu al-umuru bi maqasidiha. Perkara-perkara itu tergantung dengan maksud-maksud. Itu kaidah besarnya. Ya, sini dalilnya ini. Innamal a'malu binniyat. Bisa dipahami? Ya, bedakan antara kaidah dengan dalilnya. Ya. Jadi setiap kaidah diambil dari dalil. Dalil-dalil, kaidah-kaidah. Bedakan, ya. Paham ini? Ini yang dihafal ini. Innamal a'malu binniyat. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Sekarang innamal a'malu binniyat. Di sini yang boleh urai. Wa niyatu laha martabatan. Niat itu memiliki dua tingkatan. Yang pertama, ihdahuma tamyizul 'adati minal 'ibadati. Ingatnya kita masih membahas potongan pertama, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya. Yang pertama, niat ini fungsinya tamyizul 'adati wal 'anil ibadati. Niat ini fungsinya membedakan antara adat dan ibadah. Adat itu kebiasaan, perkara biasa, mubah, ya, dari ibadah. Wadhalika, ya, mungkin itu contohnya, an-nasoma masana, seperti puasa contohnya. Puasa itu apa? Wa tarkul tarkut ta'ami wa syarabi wa nahwihima. Meninggalkan makan, minum, dan yang sejenisnya. Itu dari pembatal-pembatal puasa. Bisa paham ini? Walakin taratan yatrukul insanu adatan min ghairi niyati taqarrub ila Allah fi hadha tar. Akan tetapi kadang orang meninggalkan makan dan minum, diet misalnya, ya,
dia tidak makan, tidak minum. Ya, paham ini? Artinya orang dia tidak makan, tidak minum. Anggaplah misalnya juga ditambah dia tidak berhubungan dengan istrinya, istrinya misalnya di kampung. Ya, pulang kampung istrinya jomblo dia. Ya, sudah dia jomblo lagi. Ya, selesai. Tidak makan, tidak minum, tidak ini. Sekarang saya tanya, ini ibadah atau bukan? Dia tidak ada lihat ibadahnya, dia cuma ini saya gemuk ini saja, harus dia. Ya. Ya. Terus kenapa kau tidak berhubungan? Tidak ada istriku. Ya, pulang kampung. Sekarang saya tanya, ini ibadah? Tidak. Karena kenapa dia tinggalkan ini pembatal-pembatal puasa? Ini adatan, hanya sekedar kebiasaan saja. Mengghairi niyyati taqarrubi ila Allah fi hadha taqarrub, tanpa ada niat taqarrub, ya pendekatan diri ibadah kepada Allah pada dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada. Bahkan niatnya tadi apa kalau ditanya, kenapa kau tidak makan? Dia, itu niatnya. Kenapa kau tidak anu? Ya, tidak ada orang pulang kampung. Ya, jomblo. Ya, begitu. Kan niat itu dalam hati, nampak ketika kita tanya. Ya, seperti orang keluar, ya. Pergi ya, apa? Pergi salat di masjid. Ada orang keluar pergi yang lain. Itu dia keluar diam saja. Dan nanti ditanya, kamu kemana? Masjid. Kamu kemana? Kemana? Nanti lihat tempatnya dalam hati. Paham ini? Jadi dia bedakan antara adat dan ibadah. Kalau ibadah kan jelas. Ya, dari malam memang mie. Pergi mie beli mie telur. Coba tanya, kenapa kau beli mie beli telur? Mau ke sahur bapak. Ya, saya mau sahur. Makan sahur, tidak ada lauk. Ya, maka harus beli intel, indomie telur. Ya, nampak itu dia. Ya, berbeda yang tadi. Jadi nanti dia sahur, ya, terbit fajar, masuk adzan subuh, masuk waktu subuh, adzan subuh, tidak makan minta. Nah. Tapi dia tidak makan ibadah puasa sunnah kah atau qadha. Berbeda yang tadi yang diet ini. Ya, coba mintanya, kenapa kau tidak makan? Diet. Ya. Ya, dia intermittent, ya, fasting, ya, apa ini? Jadi kadang dia ada, wataratan yakunu ibadah, kadang juga dia ibadah. Fala budda minat tamyizi bainahuma, maka tidak boleh, tidak harus kita bedakan antara keduanya. Caranya dengan apa? Dengan niat. Contoh yang banyak dipakai biasanya ketika mengajar adalah mandi. Mandi. Hati-hati yang biasa mandi subuh. Ada orang, saya pernah dapat teman, itu memang kebiasaannya mandi sebelum subuh. Junub tidak junub. Bagus urusannya dia. Memang mungkin segar, mungkin dia bangun tidur keringat. Jadi sebelum subuh pasti mandi. Cuma masalahnya ini hati-hati kalau Anda junub malamnya, mimpi basah misalnya, maka jangan lupa niat mandi junub. Kenapa? Kebiasaanmu memang mandi subuh. Kapan kau lupa niat? Tidak sah. Belum dianggap berbeda. Kita memang yang malas mandi, tiba-tiba kedinginan subuh-subuh. Apa ini kedinginan ini habis mandi? Ya, kita curiga saja, berbaik sangka. Ya, ya itu ya, biasanya ini siang saja malas mandi, apalagi subuh-subuh. Ya. Ini bisa dibedakan, antum bedakan ini dan itu, ini ibadah, ini kebiasaannya. Sekarang caranya dengan apa? Dengan niat. Ini tamyizun ada anil ibadah. Bisa paham ini? Bisa paham ya? Ya. Sama juga itu makan sahur bukan puasa itu ibadah. Ya, bahkan disunnahkan, disegerakan. Juga makan sahur itu sunnah. Tasahharu fa inna fi sahuri barakah. Ya, ada orang habis ketemu lah begadang, sebelum subuh makan cipur, kalah lagi timnya misalnya di sana makan. Sekarang saya tanya, ada orang makan karena lapar biasa saja habis begadang, ada orang makan memang niat puasa sunnah. Sekarang saya tanya, sama-sama makan, beda enggak? Beda, niatnya beda. Satu makan cipur, ya, satu makan ya cipur tonji, tapi ada niatnya. Ada ini apa? Makan sahur. Ya, jadi dibedakan antara kebiasaan makan biasa ya dengan ibadah. Ya. Nah.
Yang kedua. Asalnya tamyizul 'ilal. Asalnya ada tak marbut aja situ? Ya, asalnya karena martabah muannats tab. Asalnya. Asalnya tamyizul 'ibadati ba'dihha min ba'd. Fa'ba'duha fardhu 'ain, wa ba'duha fardhu kifayah, wa ba'duha ratibatun aw witr, wa ba'duha sunanun mutlaqah. Fala budda min at-tamyiz. Ya. Fungsi kedua dari niat dibahasakan beliau dengan martabah. Fungsi kedua dari niat adalah membedakan ibadah satu dengan ibadah yang lainnya. Ya. Membedakan ibadah satu dengan ibadah yang lainnya. Sekarang antum sholat. Sholatnya dua rakaat. Antum kerjakan ya setelah azan subuh. Ini kan mungkin kan antum sholatnya sholat tahiyatul masjid atau sholat sunnah wudu atau sholat qobliyah subuh. Bahkan bisa jadi ada memang orang habis azan subuh langsung sholat subuh. Bisa dipahami? Ya enggak? Mungkin saja. Ya. Ya buru-buru misalnya dia enggak anu jamaah walaupun ini enggak ya. Ini contoh saja, contoh. Bukan untuk mau dilakukan. Ya, paham ini? Orang awam misalnya dia tidak paham hukum, ya sudah dia habis azan subuh dan sholat dua rakaat. Ya, dia niat kenapa subuhnya niatnya baru langsung pergi kerja misalnya. Ya, tidak ada dikenal syarat sholat sunnah. Ya, qobliyah apa subuh, langsung sholat sunnah. Ini dua rakaat sama bentuknya sama. Yang beda kenapa? Niat. Bisa paham ini? Ya, antum bisa tahu nanti tanya, sholat apa kita di dua rakaat? Anu Ustaz, sholat subuh itu. Misalnya ada, anu Ustaz saya sholat tahiyatul masjid, anu Ustaz saya sholat, oh saya sholat qobliyah, walaupun kota wan rakaat al fajri khairu minad dunya wa ma. Ini kata niat yang membedakan. Paham ya? Termasuk sholat subuhnya sendiri, hukumnya sholat subuh apa? Wajib, dua rakaat juga bentuknya. Tapi yang membedakan apa? Niatnya. Ya, membedakan ya, niatnya. Paham ini? Jadi ada yang apa? Ini fardhu ain. Ada yang fardu kifayah, ya. Ada yang rawatibah, salat sunnah misalnya salat sunnah rawatib. Ada salat witir, ada salat sunnah mutlaqah, ya. Bisa paham ini? Baik. Misalnya kita katakan salat jenazah itu fardu ain, maka di sini, ya fardu ain. Fardu kifayah. Kalau sudah ada yang salat sebagainya sudah cukup. Oleh karena itu, kalau ada yang misalnya hilang jasadnya di hutan, ya sudah lama dicari dan didapat, ya sudah di kemungkinan besarnya meninggal atau misalnya dia tenggelam dan dapat, itu ada syariat sholat gaib, karena tidak ada yang tunaikan ini, ya kewajiban, jadi wajib kifayah sudah ada. Ya kalau sudah ada yang sholat ya sudah. Seperti misalnya meninggal di Mekah, banyaknya orang sholat di Masjidil Haram, apalagi sholat gaib di sini, ya. Berbeda saja syiab tua jengkel kan tidak ada solat di tengah orang-orang Nasr ya sudah. Tapi solat gaib di kota Madinah bagi para sahabat. Dan cukup sebagian, tidak harus satu Indonesia yang solat. Ya saudara. Ya. Nah ini yang membedakan apa niatnya. Ya, pada Buddha minat tabis. Ya sudah paham ini? Ini dua fungsi pokok dari niat. Dari innamal amalu bin niat. Amalan tergantung dengan niat. Niatnya. Ya, bisa dipahami. Ayo lanjut. Jadi ya, bedakan antara apa niat itu membedakan antara kebiasaan dengan ibadah dan ibadah satu dengan ibadah yang lainnya. Ya, jadi ya ini niat penting sekali. Ya, jadi misalnya ada orang apa junub mandi dia tidak niat, ya ulang mandi. Ya, ulang mandinya ya. Jadi itu ingat-ingat betul itu ya. Ya. Paham ini? Saya junub berarti ya muncul niat di dalam jangan lafalkan ya. Paham ini niat di dalam hati. Saya junub ingat berarti kewajibannya mandi junub ya. Ya, biasanya yang sudah menikah itu ada kendala biasanya lupa. Ya, dan lupa bila sudah junub. Ya, gampang caranya. Ya, kalau sudah menikah ya atau misalnya mimpi basah, langsung mandi. Tahu junub ya atau sudah junub langsung mandi. Ya, paham ini berarti aman, langsung lupa berlalu misalnya dia junub dia langsung mandi misalnya mimpi basah dia langsung mandi tunda-tunda pas mandi dia lupa niat
Ah, selesai. Mandi kau lagi. Ya, mandi. Mandi lagi, mandi junubnya. Karena kenapa? Tidak sah. Innama na'malu binniyah. Ya. Terus wa min maratibin niyyah al-ikhlas wa huwa qadrun zaidun 'an mujarrad niyyati nafsil 'amal. Fala budda min niyyati nafsil 'amali wal ma'muli lah. Wa hadha huwa al-ikhlas. Wa huwa an yaqsid al-'abdu bi'amalihi wajha Allah la yuridu ghayrah. Kemudian ini di antara tingkatannya. Barusan beliau bagi menjadi dua, beliau tambah lagi tingkatannya. Walaupun ini memang yang beliau akan bahas ini al-ikhlas, ini adalah potongan kedua dari hadis wa innama likulli imrin ma nawa. Ini yang beliau ingin bahas. Jadi beliau sudah berpindah memang asalnya dari innamal a'malu binniyat yang tadi dua jenjang itu, ya. Kemudian berpindah ke innama likulli imrin ma nawa. Ini antara jenjang niat itu adalah ikhlas. Wa huwa qadrun zaid an mujarradi niyati nafsil amal. Dan ini adalah kadar tambahan dari sekedar ya meniatkan amalan tersebut. Seperti tadi misalnya kita sudah niat, niat amalan ibadah apapun. Semua ibadah itu bayangkan ibadah apapun semua. Kita kan ada niat kan? Ya. Misalnya kita ada kode kiris. Ya, kiris JF ya. Kita mau menyumbang 1 juta. Ini kan kita ambil HP, kita buka aplikasi M-Banking, kita aktifkan apa scan kirisnya. Paham ya? Ini kan pasti kita ditanya. Ya apa, pasti ada niat ya. Ditanya, kenapa kita mau scan ini? Saya mau menyumbang. Ya berarti kalau kita scan anu Indomaret, anu pembayaran apa semua itu kelihatan dari mana? Dari niatnya. Paham ini? Baik. Sekarang dia scan kirisnya aja. Sudah ada niat? Niat apa? Sudah? Semuanya apa ya? Semua? Niat apa? Yang sampai antum tidur setengah ini. Kenapa diam-diam? Nah, dia apa? Niat apa ini? Infak sedekah. Sudah. Ini yang dibahas tadi. Berarti niatnya sedekah. Bukan ada. Ya? Bukan bayar Shopee Pay. Bukan bayar ini. Bukan. Dia scan sedekah. Sekarang ada kontrol zaid yang belum masukin, yaitu ikhlas. Maksudnya apa? Dia mengharap pahala di sisi Allah dari sedekahnya. Inilah yang kita bilang tadi. Ini sudah bergeser ke potongan kedua dari hadis wa innama likulli imrin ma nawa. Kalau sah sudah sah, ada niatnya sedekah. Tapi sekarang dia dapat apa dari sedekahnya itu? Ditanya apa yang dia niatkan? Itu tadi di sinilah kapan dia riya sumai selesai. Tidak ada yang dapat. Ya, jadi kalau dia saya sedekah, saya mau dibangunkan surga, Ustaz. Dibangunkan rumah di surga. Kenapa? Saya sedekah untuk masjid. Untuk pembangunan masjid. Saya mau dibangunkan rumah oleh Allah di surga. Ya, niat tak? Ah, ini maksud ikhlas. Ini qadrun zaid maksudnya. Dibanding sekedar niat untuk amal itu sendiri. Ah, ini yang beliau maksud dengan mujarrah niyati nafsil amal, itu yang kita bilang sebelumnya, yaitu pas dia scan kirisnya itu dia apa? Niat sedekah, itu yang maksud. Nah, ini tambahannya lagi. Ya, kan beda tahu orang cuma scan kirisnya sedekah selesai dengan dia niat sedekah plus betul-betul dia ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Membanalahi masjidan banallahu lahu baita fil jannah." Paham ini? Beda kan? Ada kadar tambahan. Nah, ini yang dikatakan qadrun zaid, yaitu potongan kedua dari hadis wa innama likulli imrin. Apa dia dapat? Ah, itu. Apa dia niat apa? Dia niat apa? Dia mau cari Roma di surga, dapat Roma di surga. Insyaallah Allah kasih. Ya, selama dia ikhlas. Paham ini? Nah, ini yang beliau ingin bahas di sini. Fala budda min niyati nafsil 'amali, maka tidak boleh tidak harus kita niat meniatkan amalan itu sendiri, yaitu yang tadi yang pertama. Niatnya apa? Sedekah atau mau bayar bayar pesanannya atau mau bayar Indomaret, Alfamart, ya. Paham ini yang pertama. Ya, niat itu sendiri, niat untuk amal itu sendiri. Yang kedua wal ma'mulilah. Niat untuk yang dia beramal untuknya. Nah. Sekarang antum sudah niat sedekah. Apa yang antum cari dari antum beramal untuk apa? Ini wal ma'mulilah ini yang dibahas. Wa innama likulli imrin ma nawa. Kan beda-beda tuh, ada orang yang sedekah. Ya, paham ya?
karena ria sungkan mau dipuji oleh banyak orang. Saya suka ni, kasih lihat ini, satu juta, satu nol 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 enam nol, kasih pin, dan langsung, ya paham ini? Atau ada juga memang, jangan lihat orang deh, supaya jaga niat, ya sengaja disembunyi-sembunyi, ya sambil dia niat, apa rumah di surga. Ya paham ya? Ini al-ma'muli lahu. Ya, jadi dua, ya. Syekh bilang dua. Jadi niat untuk keabsahan amalan itu. Yang kedua, apa yang kita inginkan dari amal itu? Wal ma'muli lahu. Wa hadha huwa al-ikhlas. Inilah keikhlasan. Apa itu? Wa huwa ayyaqsidal 'abdu bi'amalihi wajhallahi. Hamba memaksudkan dengan amalannya agar dia bisa memandang kepada wajah Allah. Apa maksudnya ini bahasa lainnya? Supaya dia bisa masuk surga. Karena kita bisa memandang wajah Allah hanya di dalam surga. Inilah kenikmatan yang paling tinggi di dalam surga. Padahal banyaknya yang nyaman, ada bidadarinya, kan ada cewek-cewek itu. Alien itu. Paham ini? Perempuan, kehalan, dan apa-apa. Bidadari satu mau, jangan miluan. Satu saja sudah. Luar biasa. Itu saking cantiknya itu bidadari. Tidak ada kita pikir mau cari yang lain. Beda kan kita mungkin kita punya istri cantik, tapi tetangga lebih cantik lagi. Ya. Itu kan kadang kita, ya. Tapi coba antum yang paling cantik, semua orang misalnya di bawahnya hitam apa semua, antum nggak pikir sama kalau kita berpaling kepada yang rendah. Itu sifatnya sifat bidadari, saking cantik itu. Tidak ada dia pikir mau cari. Jadi saya cerita begitu supaya kalian ya berpikir ya. Jangan sampai apa yang di dunia ini menjadi penghalang bagi kita mendapatkan bidadari di surga. Ya. Bisa paham ini? Baik. Ya ini ikhlas. Paham ini? Jadi di samping kita menyatakan nafsin amal ya. Antum sholat, antum belajar ya. Ini kan sudah niat. Ada orang pakai jubah. Pakai yang lari nih. Nak bawa bukunya. Mau ke apa? Tak nih, belajar. Ada satu lagi. Lambat. Bisa paham ini? Ada juga orang pakai jubah. Bawa buku. Mau ke mana? Pikir dapur. Guru bayi pikirku. Beda tuh. Itu niat semua itu. Dalam hati itu. Antum pasti tidak sadar itu. Ini saya cuma membuka apa bagaimana itu niat luar biasa itu pengaruh. Paham ya? Itu saya bilang tadi orang keluar rumah itu ada ke masjid, ada ke mall, padahal sama-sama pakai baju koko. Ya, orang bawa parang, ada memang mau membunuh, ada memang mau pergi bersih-bersih kebun. Ya, itu niat semua itu yang bedakan. Nah, sekarang dia sudah niat belajar. Sekarang itu sudah di majelis ilmu. Ada namanya al-ma'muli lahu. Antum niat apa? Antum ngapain antum duduk? Kan banyak niat. Ada niat cuma, datangin nih kalau tidak ambil cari Yustas, exit. Nah, paham ini? Ada cuma memang hanya takut diiko. Itu niat itu, jangan anggap sepele. Hadir surat muka saja, yang penting hadir ras. Ada niat yang lainnya. Cuma takut yang cari itu seorang kira selesai. Ya, lapor satu bait, exit kita. Ya, niat itu ketawa-ketawa. Ya, paham ini? Ada memang niat memang dia akan belajar dihadirkan semua. Saya mau mengangkat kejahilan dari diri saya. Paham ini kalau saya tahu ilmu saya bisa amalkan dapat pahala. Kalau saya tahu ilmu saya bisa dakwahkan dapat pahala jariah apa aja. Paham ini? Bisa paham ini? Hadir di majelis ilmu menempuh jalan majelis ilmu apa belajar agama Allah kemudahkan jalan situ dan seterusnya. DLL itu tergantung ilmunya dia. Ini namanya wal ma'muli lahu niat. Untuk makmul lah. Kamu cari apa? Niatnya sudah ada kan? Mau belajar kan? Nah, di sinilah terbedakan kita. Satu majelis sama, ustaznya sama, ustaz musakir, majelisnya sama, model-modelnya sama, model-model ngantuk, lapar, ya. Tapi niatnya berbeda. Beda. Itu saya katakan tadi karena kita satu shof, satu imam, satu masjid, bagus satu, tapi satu ikhlas, satu riya antara langit dan bumi. Satu dapat pahala, satu dapat dosa. Padahal sama-sama. Padahal sama-sama. Jadi saya paham ya? Itu belajar baik-baik.
ya, belajar, belajar baik. Terus perhatikan sini, ini ikhlas mengharapkan wajah Allah, la yuridu ghairahu. Dia tidak ingin lainnya. Maksudnya apa dari perkara-perkara dunia? Ya, perkara-perkara apa rendah? Ya, pangkat, jabatan, wanita, harta, ada. Lillahi ta'ala. Paham ini? Saya terus. Fa min amthilati hadhihi al-qa'idah al-ibadatu kulluha kas-salati fardhiha wa nafliha waz-zakati was-shaumi wal-i'tikafi wal-hajji wal-umrati fardhi kulli wa nafrihi wal-adhahi wal-hadi wal-hadi wan-nuzuri wal-kafarati wal-jihadi wal-ishqi wat-tadbir. Ya, di antara contoh dari kaidah-kaidah ini, al-ibadatu kulluha. Rezeki, al-ibadat, tati tu. Bisa ti, bisa tu. Ya, tinggi ilmu nahunya. Bisa ti, bisa tu. Ah, kata ti apa dia? Ya? Ti, ibadat, badan, masya Allah. Terus, itu kata ti, kata tu? Ramadan, bantu Ramadan, pusing dia rezeki. Hah? Tidak, berapa sisi dulu? Dua bacaan atau tiga bacaan? Dua. Dua. Apa itu? Nama tadi yang disebutkan. Apa disebutkan? Ulang. Badan dari sebelumnya. Nah, terus? Tidak maaf. Ah, ini Ayub kayak bisa jawab. Ayub, bantu malah. Al-ibadat ini sebagai apa ibadat? Jangan lihat saya, lihat bukunya. Ada bukunya? Ada? Ayolah, baru bukunya saja. Yusuf, baca dua. Alhamdulillah, baca berapa itu? Baca satu. Baca dua bagaimana? Baca satu, tidak ada irom lain. Apa irom Yusuf? Terus saja, madan dari mana antum dapat? Ya, ini hanya satu bacaan saja. Min jarum-jarum di depan. Ya, itu khabar mukot. Dia buta apa? Mubtada. Mana mubtadanya ini? Min. Tidak ada bacaan yang kedua, ketiga, keempat, kelima, kesepuluh. Hei, saudara, akhi, ya akhi. Hei, dua bacaan dari mana? Ya, hah? Nah, sudah ya sudah, saya anu saja. Nah, sudah 50 menit. Ya. Saya kayaknya harus belajar lebih tinggi lagi ini. Baik. Jadi contoh-contoh dari kaidah ini adalah ibadah-ibadah seluruhnya. Al-ibadatu kulluha. Ya. Kan sudah dibilang tadi. Innamal a'malu binniyat. Jadi amalan seluruhnya, ibadah seluruhnya. Ya. Ini contoh-contoh. Ya, kita bedakan antara kebiasaan dengan ibadah, dan ibadah satu dengan ibadah yang yang lain. Bisa paham ya? Puasa saja, puasa itu macam-macam. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Puasa wajib ada lima disebutkan, ya. Ada puasa wajib yang langsung dikerjakan bulan Ramadan, ada qadha, ada nadar, ada kafar, ada seru. Lima. Ya, misalnya puasa sunnah macam-macam, Senin, Kamis. Ya, apalagi? Hah? Tiga hari setiap bulan, Ayyamul Bid dan yang lainnya. Ini semua masuk. Oleh karena kata beliau, kulluha ibadah seluruhnya. Kas salat seperti salat fardhiha wa nafliha. Salat fardunya, sunnahnya, zakat, shaum, i'tikaf, ya haji umrah, fardhil kulli wa nafliha. Ini semua terbagi dua ya, ada yang wajib dan ada yang sunnah. Zakat maksudnya zakat wajib, itu zakat, di sunnah itu sedekah. Puasa juga ada puasa wajib, puasa sunnah. Itikaf juga ada wajib, ada sunnah. Kapan dia wajib? Kalau dia nadar. Wajib kan? Ya Allah, lillahi alayya al-i'tikaf. Ya fi masjid ya. Itu lafaz nadar itu ya, bukan sekedar niat, tapi ada lafaz lillahi alayya, ada mengharuskan. Ya, hanya untuk Allah atas diriku. Itu nadar, diharuskan dirinya. Ya, i'tikaf fi JF Lailatan Isra. Ya, satu malam. Kewajiban. Ya. Asalnya sunnah ya, tapi kalau dia wajibkan,
nadar wajib. Haji juga wajib, ada sunnah. Kapan sunnah? Ketika dia sudah haji, haji wajib. Umrah juga begitu. Wal adhahi wal hadi wal nadhur wal kafarat wal jihad wal itr wal tadbir. Adhahi kurban, hadi ini sembelihan, ini mana? Di ibadah haji, nadhur, nadar, kafarat, jihad, itr, pemisahan muda dan tadbir. Bisa dipahami ini? Terus قال بل يسري هذا إلى سائر المباحات إذا نوى به التقوي على طاعة الله أو التوصل إليها كالأكل والشرب والنوم واقتسام المال والنكاح والوطء فيه وفي الأمة إذا قصد به الإعفاف أو تحصيل الولد الصالح أو تكثير الأمة. سبحان الله ini sudah cabangnya ya. Wayaqul dan dikatakan bal yasri hada ila sa'ir mubahat. Kan Syekh barusan sebutkan bahwasanya contoh kaidah ini ibadah seluruhnya toh. Ternyata ini kaidah bukan hanya berlaku pada ibadah saja, tapi yasri ini juga berlaku ya ila sa'ir mubahat, untuk semua perkara-perkara mubah. Subhanallah. Di sini mi ya, pentingnya kita belajar dan manfaat kita belajar. Perkara-perkara mubah bisa bernilai ibadah untuk kita dengan niat. Kau makan di bawah, ada orang makan, makan saja. Kenapa kau makan? Syukur. Ya. Ada orang makan, kenapa kau makan? Ya, lapar satu. Jelas nih, orang satu ya. Lapar. Ini sudah mau jam 8 belum. Belum selesai, lapar tak? Nah, sudah makan lapar. Tapi ada memang dia masih ada pelajaran. Kalau saya tidak makan, tidak konsen. Ini saya makan supaya ya menutup rasa lapar. Yang kedua juga supaya saya bisa lanjut belajar. Sekarang dengan niat lanjut belajar itu, sekarang belajar di mana terjadi? Dapat pahala makanya? Dapat apa? Ya, belum lagi dia bilang, saya makan. Kalau saya tidak makan sakit. Ya, bisa pamit? Apalagi dia jaga nikmat ini. Nikmat ini badan dijaga, saudara. Dijaga supaya tidak sakit. Jangan sengaja kasih sakit derita. Sengaja tidak makan apa, garing kok. Ya sakit mah, pamit itu. Itu tidak apa-apa. Ya dan yang lain, bisa pamit? Ah, perhatikan kata Syekh. Ila nawa biha at-taqawwiya ala ta'atillah. Rezeki biha ha kembali ke mana? Ini kalau yang sering ditanya sebenarnya senang ya. Sama aja kalau saya setiap saya ngajar saya kasih kok ayam crispy. Ya, senang atau tidak? Ya, sekarang besar mana kedudukannya? Pertanyaan guru dengan ayam crispy. Ya. Ya. Ditanya dapat faedah kamu. Kok ingat pas juga ya, pernah saya ditanya. Selesai saya. Kulupa. Ya. Nah, masya Allah. Bihai bisa ilmu bahat. Kalau dia menyatukan dengan sebuah satu perkara mubah, makan, minum, menikah dan yang lainnya, tinroh. Dia menyatukan at-taqawi ala ta'atillah agar dia kuat untuk beribadah kepada Allah, melaksanakan ketaatan kepada Allah. Sekarang tak dok orang capek belajar. Ada pelajaran anggaplah daurah jam 10. Bukan depan. Dia sengaja tidur. Wah, saya tidak tidur ini. Nah, ngantuk nanti di majelis depannya Ustazul Qarnain. Nah, sudah tidur memang. Dia tidur satu jam. Sekarang saya tanya, ini tidur. Ya. Perkara mubah atau ibadah asalnya? Mubah toh sekarang. Ada niatnya. Dia sengaja tidur supaya nanti pas daurah bisa segar. Enak dia tangkap pelajaran. Sekarang saya tanya, apa pahala dia? Ini mubah menjadi ibadah. Itu mi kata seorang ulama, saya lupa konteksnya. Adatul, saya lupa. Kebiasaannya orang alim, orang yang paham ilmu itu ibadah. Ya, tapi sebenarnya ibadahnya ahlu ghaflah ada. Cuma kebiasaan begitu tiap hari. Ya, asalnya perkara mubah, tapi dia bisa dapat pahala dengan perkara mubah tersebut. Sama kopi. Minum kopi. Enak kopi ya? Rezeki? Ramadan? Enak kopi?
dia tidak sekedar minum kopi, tapi dengan kopi itu dia niatkan saya tidak ngantuk nanti malamnya. Segar, banyaklah. Kalau masuk kopi itu langsung meresap ke pembuluh-pembuluh darah, langsung. Ya, apalagi pas racikan kopinya, ya rasanya luar biasa. Memang dia niatkan begitu. Sekarang saya tanya-tanya, dia minum kopi dapat pahala? Dapat pahala. Kalian rendah, begadang. Niatnya untuk yang pertama melaksanakan amanah, yang kedua jaga keamanan pondok. Siapa yang kalian jaga? Bukan sapi, ya, manusia, penuntut ilmu. Ya kan, mana orang jaga sapi? Dapat pahala juga itu. Orang nanti sapi datang ini curi, tidak jadi kurban orang. Dilukai sapi lah. Pahala? Pahala. Sapi saja dijaga dapat pahala, apalagi penuntut ilmu. Ini supaya antum kan ketawa-ketawa karena antum baru mungkin dapat ini ilmu. Ini sengaja saya kasih contoh-contoh yang begini ini supaya antum paham ini kaidah luar biasa. Luar biasa, ya. Luar biasa sekali. Antum itu coba lihat besarnya pahala ada orang masuk surga karena menyingkirkan gangguan dari jalan. Betapa banyak orang yang selamat dari gangguan. Antum satu biji paku saja, satu biji duri yang antum hindarkan, betapa banyak orang yang selamat dari itu. Dan antum cuma pindahkan di pinggir jalan di tempat sampah. Yang kalau dia tetap di situ, betapa banyak bangkepes saudara, betapa banyak kaki terluka dan seterusnya. Bagus. Bisa paham ini? Padahal cuma memindahkan duri paku dari jalan. Ya, baik. Ini satu. Jadi dia niatkan untuk kuat, ya, melakukan ketaatan kepada Allah. Awit tawassuli ilaiha, atau dia menetapkan perkara mubahin supaya dia bisa sampai kepada ketaatan tersebut, ya, seperti tadi makan sahur, ya, paham ini. Atau misalnya dia sengaja beli siwak, jadi membeli siwaknya itu sudah ibadah. Kan jual beli asalnya apa? Mubah. Dia beli siwak, dia sengaja siwak disunahkan. Kalau saya tidak beli, tidak bisa saya bersiwak. Beli, ya, keluar duitnya. Maka keluar duitnya itu ibadah, dan belinya itu ibadah. Ya, dan sebaliknya jamaah sekalian, kalau perkara mubah ini diniatkan untuk dosa, juga dapat apa? Ali, apa lagi ini? Antuknya. Dapat apa? Dapat dosa. Pergi nawarin beli pulsa, di konter beli pulsa. Niatnya apa? Ini lama saya tidak telpon dia. Lama saya tidak telpon. Allah sudah larang wala taqrabu az-zina. Ini beli pulsa memang habis pulsanya. Nah, mau video call hari Sabtu. Nah, pasang headsetnya lengkap ya. Sudah cet-cet ada waktu tak? Sekarang saya tanya, beli pulsanya dosa atau tidak? Dosa. Iya. Sekarang ada orang sengaja pergi Alaska beli pisau dapur. Ya, satu niatnya ya memang untuk potong daging kurban nanti. Satu, nah ya ada monatobo. Sekarang saya tanya, ini yang beli pisau di Alaska ini beli pisau untuk kurban ini dapat pahala atau tidak? Dapat pahala karena tidak bisa diproses itu daging kurban kecuali dengan pisau. Running. Bisa orang anu kerja kalau ada pisaunya? Tidak bisa. Jadi ini ibadah besarnya ini kurban ini. Kalau cuma menyembeli tidak ada apa pisau anunya. Bagaimana caranya dibagi itu lagi? Dikasih nih ngambil kurma ini satu ekor. Tidak ada satu dipotong-potong kecil-kecil. Bisa paham ini? Ah, dapat pahala. Ini yang beli ini ada pembunuhan berencana. Ini sebentar mana? Tunggu mak. Ayo, tayang. Nah, beli dulu pisau. Sekarang dapat pahala atau dosa? Dosa. Sama-sama beli pisau. Bisa paham ini? Ini lawan dari ini. Kal akli wa syurbi wa naum, seperti makan, minum. Ini perhatikan ya. Jadi jangan sia-siakan itu untuk makan atau minum atau mengemil ya, beli bakso itu niatkan. Pahala semua itu. Enggak rugi orang tuanya itu habis uangnya kirimin kalian untuk jajan. Pahala semua. Bayangkan itu antum dapat pahala, orang tua dapat pahala. Karena kenapa semua uangnya habis untuk ibadah. Luar biasa. Beli buku, beli bakso. Baksonya memang niatkan supaya kuat. Ya. Betul. Anu beli contoh
pusing-pusing kayaknya turun tensinya. Ah, sudah. Beli contoh. Dua mangkok, ya. Ya, paham ini? Memang niatnya ibadah, ya. Supaya saya kuat lagi, segar lagi, sehat dan seterusnya. Itu pahala semua. Pahala semua. Bisa dipahami? Pahala semua itu. Jadi uangnya itu tidak habis ya sih? Tidak habis ya sih? Sia-sia. Antum beli odol, beli sabun, niatkan supaya saya nanti pakai mandi. Kalau tidak mandi bahaya temanku ini lari nanti cakur. Ya, beli tawas beli apa itu besar sekali itu bahkan bisa dosa kita. Kita sudah tahu cakur kecil, baru tidak pakai tawas. Itu dosa itu mengganggu orang itu. Bayangkan itu saudara tidak khusyuk dia. Luar biasa. Ya, nah, kita pakai tawas Rexona dengan berbagai macam. Mereknya Medeo, Deo yang lainnya. Semua sempro mau apa? Ibadah itu. Minimal kita menahan gangguan, tidak mengganggu orang lain. Kecil bisa kurup, luar biasa. Ya. Tuh, jawab tergambar kan? Luas sekali ini kaidah. Antum kuasainya kaidah insyaallah semua ibadah, insyaallah. Ya, antum tidur, antum menyapu, antum piket, antum memasak, antum mencuci, ibadah semua dengan ilmu ini. Makan, minum, tindro. Sudah kasih contoh tadi ya? Tidur ya. Tidur seperti misalnya bulan Ramadan, sengaja tidur supaya nanti bangun salat malam, ya. Ini ibadah semua. Waktu sabil mal, cari duit, cari harta. Aku cari uang. Berbonte. Nikah ibadah, cari uang untuk itu ibadah. Tapi bukan berarti ya sudah berhenti belajar ya. Ya jangan begitu juga, ibadah semua. Ya, paham ini? Dan betapa banyak Allah mudahkan para penuntut ilmu untuk bisa menikah. Di lambung itu semua orang yang sengaja kerja untuk cari uang panah. Ya betul. Walaupun sama-sama ibadah, ya besar menuntut ilmu. Ya, kita santai-santai belajar, datang orang tua, ya mau gimana nikah nak? Padahal dia tidak pikir ke situ. Ya. Paham ya? Bisa paham ya? Ya mesti pikir pada asal. Ya, anakku butuh dibimbing. Wah, ini saya rasa. Ya. Paham ini? Tapi kalau harus cari uang ya cari uang, ya. Padahal sudah menikah ya. Mungkin panennya gratis tapi ya, habis nikah ya cari uang mau makan apa? Makan batu, ya. Jadi cari uang. Sekarang dia cari nafkah. Dia cari uang. Ada kewajiban. Sekarang hukum mencari uangnya apa? Wajib. Kalau dia mencari uang dok, kalau dia cari uang keringat apa semua apa? Apapun profesinya capek apa semua pahala. Ya paham ini? Bisa paham ya? Nikah. Ada orang nikah saja. Tapi ada orang nikah banyak niatnya. Nikah saya bisa menjaga diri saya dari perkara haram. Saudara, ini perkara haram ini berkaitan dengan kemaluan banyak. Zina, homo, sejenis, tak sejenis. Ya, ada janunya tapi anunya orang dicari terus. Ya, paham ini? Tengah malam hati-hati itu, gelap-gelap. Itu penyakit dosa itu. Menikah, paham ini? Atau apa itu istimna? Ini karena sudah dewasa ya, saya cuma ingatkan saja. Ya, apa itu istimna? Istimna atau istimna? Onani, masturbasi. Ini dosa. Ya, dosa mengerikan, penyakit. Ya, paham ini? Dengan menikah saya bisa lepas dari yang begitu. Ini niatnya luar biasa. Nikah. Ya, paham ini? Dia tahu ini sunnah Nabi dan seterusnya. Banyak niatnya. Dapat anak soleh apa. Ini nikahnya ibadah besar. Bisa paham ini? Ada nikah orang nikah biasa saja. Tidak ada niatnya. Wal waqtu fi. Sekarang, sudah nikah. Apa dibikin? Sudah nikah apa dibikin? Berhubungan dengan istri. Sekarang saya tanya, ini asalnya perkara apa ini? Kita menikah berhubungan dengan istri asalnya perkara mubah sama makan minum kita menikmati itu asalnya mubah. Tapi kalau ada niat yang tadi saya sebutkan dia berhubungan dengan istrinya yang pertama itu kewajibannya. Ya,
Ya. Nah, ini yang kedua, ini perkara halal, dia menjaga dirinya dari perkara haram dan niat-niatnya yang lainnya. Nabi SAW saja sendiri itu menjelaskan wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Dan di kemaluan kalian itu ada sedekah. Para sahabat dengar ini hadis langsung bertanya, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr? Ya Rasulullah, apakah salah seorang dari kami ini mendatangi syahwatnya, istrinya yang halal, dia tunaikan hajatnya, kemudian dapat pahala? Nabi tidak bilang iya, tapi kasih lagi loh, apa perumpamaan, katanya, kata Nabi SAW. Ini pertanyaan sahabatnya, bisa dapat pahala Nabi kalau kita datangi istri tak berhubungan dengan dia, dapat pahala? Apa Nabi bilang? Ara'aita law wada'a fi haram akana 'alaihi wizr. Bagaimana pendapatmu? Nabi tidak bilang iya, tidak jawab, tapi dipancing lagi dia berpikir. Bagaimana kalau dia letakkan itu kemaluan pada perkara yang haram? Dia onani, dia berzina, dia homo, homreng, ya, homo. Kenapa? Bukankah dia mendapatkan dosa? Dosa? Dosa besar. Fakadzalika law wada'a fi haram kana lahu ajr. Demikian pula kalau dia letakkan pada yang haram, apa paham? Apa paham? Sudah ingat? Tahu paham? Ya, semangat ya, semangat. Ya, jadi beda nikahnya, akad nikahnya beda perhubungannya. Wafil ama, begitu pula menggauli budak. Budak itu halal atau haram? Halal juga, sama dengan istrinya, halal juga. Ya. Idza qasada bihi al-ifaf. Dia niatkan bukan sekadar berhubungan, bukan sekadar nikah, tapi dia niatkan menjaga dirinya, menjaga iffahnya, kehormatan dirinya. Atau tahsil al-waladi salih, atau dia niatkan kalau saya berhubungan, saya menikah, ya, dapat anak soleh. Atau taksir al-ummah, atau berbanyak umat Muhammad SAW. Karena Nabi sana anak muka istubikumul umam yaumal kiamat, saya berbangga dengan banyaknya umat karena tiap hari kiamat. Ya, tapi jangan tahu memperbanyak, tidak mengurus, ini bahaya. Ya, banyak-banyak tidak mengurus, ini bahaya. Ya, yuk nah. Lanjut, sedikit lagi. وَهَنَا مَعْنًا يَنْبَغِي التَّنَبُّهُ لَهُ وَذَلِكَ أَنَّ الَّذِي يُخَاطَبُ بِهِ الْعَبْدُ نَوْعَانِ أَمْرٌ مَقْصُودٌ فِعْلُهُ وَأَمْرٌ مَقْصُودٌ تَرْكُهُ. طيب ini nanti ya, nanti kita sudah jam 8 afan. Jadi kita selesaikan insyaallah. Dan sengaja saya berpanjang lebar ini tentang ini supaya antum paham ya akan luasnya pembahasan. Ini kaidah memang asli, kaidah luar biasa. Jadi tidak berlebihan kalau saya bilang tadi apa? Anfa'ul qawaid wa ajalluha. Tidak berlebihan kalau saya bilang begitu memang. Luar biasa memang faedah. Kenapa kita tahu luar biasa? Ya. Ya paham ini kita naik motor pergi apa pergi belajar semua ibadah. Naik motornya, beli tiketnya, beli bensinnya semua ibadah. Kenapa? Tujuannya ibadah. Ya. Paham ini? Jadi jangan ada istilah sia-sia ya. Kalau orang tua mungkin kadang mengeluh, banyaknya itu kawan biaya mah pekerja mau berhenti mau kemana. Nah, kita hibur dia maksudnya ini semua biaya kita keluarkan itu pahala di sini. Saya tidak pernah pakai sia-sia, apalagi dosa dan maksiat. Semua ibadah saya makan ya supaya saya ya kuat ibadah. Saya kasih beli bakso ya 2 mangkok mak itu supaya saya itu. Ah, itu hiburan bagi orang tua, ya. Tidak ada sia-sia hartanya. Daripada ya dikasih ke saudara kita yang lainnya. Ya. Ini satu bungkus 20.000 orang sekarang ya. 25 berapa sekarang? Ya aku lupa nih. Ah, ini tahu dia 20.000. Sering ke Indomaret nih. Sekian subhanallah. Alhamdulillah. Syadallah.